Assalamualaikum Gus, alhamdulillah perburuan hari ini hasilnya lumayan banyak. Jika diminum semua dengan orang-orang yang ada di sini, insya Allah masuk rumah sakit dan pulang dengan gelar corona. Tahukah kalian apa itu madu? Madu adalah substansi makanan manis dan kental yang dibuat oleh lebah madu. Lebah menghasilkan madu dari sekresi gula tumbuhan atau nektar bunga. Madu terbentuk melalui regurgitasi, aktivitas enzimatik, dan penguapan air. Lebah menyimpan madu dalam struktur lilin yang disebut sarang lebah. Variasi madu yang dihasilkan oleh lebah madu adalah madu yang paling terkenal, karena diproduksi secara komersial dan paling banyak dikonsumsi di seluruh dunia. Madu ini dikumpulkan dari koloni lebah liar, bukan dari sarang lebah peliharaan peternakan lebah. Madu mendapatkan rasa manisnya dari monosakarida fruktosa dan glukosa yang sama dengan gula. Maka dari itu statement bahwa madu asli tidak dikerubungi semut itu adalah hoaks. Karena jika Anda yakin madu tidak mungkin dikerubungi semut, maka selama ini Anda menganggap bensin itu madu. Madu memiliki sifat kimia yang menarik untuk memanggang dan memiliki rasa yang khas bila digunakan sebagai pemanis. Kebanyakan mikroorganisme tidak tumbuh di dalam madu, jadi madu yang tersegel tidak akan rusak, bahkan setelah ribuan tahun. Maka dari itu madu asli tidak memiliki kadaluarsa. Penggunaan dan produksi madu memiliki sejarah yang panjang dan bervariasi serta bisa ditelusuri sejak zaman kuno. Beberapa lukisan gua di Cuevas de la Arana, Spanyol menggambarkan manusia yang mencari madu. Lukisan gua ini berasal dari setidaknya 8.000 tahun yang lalu. Baca. Tetapi meskipun madu merupakan makanan yang luar biasa, mengkonsumsi madu secara berlebihan tidaklah baik. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga telah menganjurkan umat Islam untuk makan secukupnya saja. Ibnu Umar berkata, seorang laki-laki bersendawa di hadapan Rasulullah. Beliau berkata, hentikan sendawamu itu dari kami, karena orang yang paling banyak kenyang di dunia, ia akan menjadi orang yang paling lama laparnya di hari kiamat. Ini adalah madu hasil perburuan langsung dari hutan. Langsung kita peras dan akan langsung kita kemas, tanpa campuran dan tanpa tipuan. Sebut saja madu mentah alias rohani. Abang diam saja, buat konten kali ini biar Nyai yang jadi narator. Selain suara Nyai lebih seksi, suara Nyai juga jarang error. Enggak kayak suara abang yang angin-anginan. Aku hadir di depan kebenaran. Kau boleh baik, alih suki.